Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan mundur dari KPK. Lili saat ini sedang menjalani sidang etik dugaan penerimaan gratifikasi penonton MotoGP. Dewan Pengawas KPK akan membacakan putusan sidang etik terhadap Lili pada siang ini. Namun, Lili sudah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK ke Presiden Jokowi. Diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani permohonan pengunduran diri tersebut. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh staf sus Mensesnek Valdo Maldini. Menurut Valdo, kepala negara hanya menjalankan proses administrasi dengan menerbitkan keputusan presiden atau kepres.